Gua Madai adalah sebuah gua yang terletak di daerah Kunak dalam negeri Sabah. Ia sebahagian daripada kawasan Bukit Batu Kapur di kawasan hutan simpan Batu Rong Madai yang sangat kaya dengan sumber sarang burung walet. Sarang burung walet digunakan dalam sup sarang burung dengan tuntutan yang sebahagian besarnya berasal dari masyarakat Cina, terutamanya semasa Tahun Baru Cina. Tiga kali setahun antara bulan Februari dan April dan antara bulan Julai dan September, pengumpul berlesen membahayakan nyawa mereka untuk memanjat ke bumbung gua ini dengan hanya menggunakan tangga rotan, tali dan tiang buluh yang dilekatkan bersama. Ia merupakan acara perayaan istimewa untuk penduduk tempatan dari suku kaum Idahan yang telah memegang hak istimewa untuk Gua Madai selama lebih 20 generasi. Saya kini berada di hadapan Gua Madai dan untuk melihat sendiri keunikan sarang burung yang diwarisi oleh suku kaum masyarakat Idaan di Lahdatu ini. Jom kita ikuti laporan yang kami sediakan ini. Menurut catatan sejarah, Gua Madai telah ditemui oleh nenek moyang suku kaum Idaan yang dikenali sebagai Nenek Apoi ribuan tahun dahulu. Cicit Nenek Apoi, dikenali dengan gelaran Raja Abdullah, juga dikatakan telah memeluk Islam dan menjadi antara individu terawal memeluk Islam di pantai timur Sabah ketika itu, sekaligus memberi impak besar penyebaran agama Islam pada ketika itu. Pada mulanya, nenek kami bernama Nenek Apoi ataupun ditemui gua-gua batu, iaitu empat tempat, iaitu Terpadung, Beturung, Madai dan Segarung ataupun Tegarung. Sehingga kini, proses memungut sarang burung Gua Madai masih menggunakan teknik tradisional yang amat berisiko tinggi. Semua mendapat bagian masing-masing lah, mengikut daripada dia punya jurai dan pembahagian lah setiap-tiap pungutan pada bulan 4, musim 4, 8, 12. Kerana dalam setahun 3 kali pungutan. Harga pasaran sekarang di masa bulan 4 ni mencecah hingga ke RM3,000 lah sekilo. Generasi terkini pewaris pula bertekad akan memastikan warisan turun-temurun Gua Madai akan dipertahankan. Kami sebagai anak-anak belia di Gua Madai ini akan mempertahankan hak kami di Gua Madai ini di bawah naungan pertubuhan pewaris Idaan sampai akhir hayat. Selain tarikan sarang burung Gua Madai, turut mempunyai sebatang anak sungai dinamakan Sungai Madai yang mengalir merentasi ruang dalam gua. Selain itu, ia menempatkan beberapa keranda purba dipercayai milik nenek moyang masyarakat Idaan berusia antara 4 hingga 5 abad.